Hari ini saya nak ajar buat ayam gunting sendiri dekat rumah yang mudah dan sedap. Hai, hai, hai. Anda perlukan satu keping dada ayam, potong butterfly belah tengah macam ni. Ketuk-ketuk sikit, jangan sampai hancur. Saya guna lesung je. Masukkan 2 sudu makan sos tiram, setengah sudu besar garlic powder, perasakan juga dengan garam. Seterusnya, kita masukkan 1 sudu teh serbuk lada hitam. Jangan lupa masukkan juga serbuk paprika. Gaul dengan sebati. Pastikan kesemua dada ayam ni disalut dengan sempurna dan ketepikan. Dekat dalam mangkuk lain, kita masukkan 1 cawan tepung gandum. Kita salutkan dengan ayam tadi. Celupkan dekat dalam airan sejuk dan masukkan semula dekat dalam tepung. Panaskan minyak sebanyak yang mungkin dan kita goringkan dada ayam tadi. Terbalikkan kalau belah sebelah tu dah masak dan goreng sampai golden brown, angkat dan toskan. Masa ni bolehlah kita gunting ayam ni macam mana dekat kedai yang kita beli tu. Sangat mudah dan sedap, letakkan sedikit perasa pedas. Dah siap, selamat mencuba.